Pemirsa, Provinsi Aceh memiliki sejuta pesona alam bahari yang tak habisnya memanjakan wisatawan. Salah satunya objek wisata Babah Kuala di Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar. Keindahan pantai satu ini selalu membuat menarik untuk dinikmati, terutama bagi para pemburu senja. Wah, seperti apa ya? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Birunya air laut berpadu hamparan pasir putih serta bukit di kejauhan dijamin akan memanjakan mata siapa saja yang berkunjung ke pantai Babah Kuala. Ya, pantai yang terletak di Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar ini memiliki pemandangan yang begitu indah, hingga membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama. Selain bersih, lokasi ini juga sangat cocok untuk tujuan wisata bersama keluarga, untuk menyaksikan matahari tenggelam atau sunset. Orang-orang sih di sini sunsetnya yang paling menarik, makanya kita liburan kemari. Ya, tempatnya ya banyak pengunjung, ramai untuk melihat sunset sih paling. Sering kemari? Lumayan. Sejuta pesona yang ditawarkan pantai ini pun seakan menjadi surga bagi para pemburu senja. Untuk sampai ke Pantai Babah Kuala, Anda cukup berkendara sejauh 15 km atau sekitar 20 menit dari kota Banda Aceh. Harga tiket masuknya pun sangat murah, cukup Rp3.000 saja per orangnya. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke sana? Dari Aceh Besar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.